Nak aku bawa dulu tak? Aku bawa dulu. Kau nak bawa? Boleh aje. Ni aku bawa botol ni sebab minyak motor aku habis. Tapi minum lah ini nanti. Tahu ni ada pas aku ni. Assalamualaikum guys, bertemu lagi kita di channel aku Muaz Habib. Hari ni aku nak share dengan korang tentang beberapa tips lah. Kali ni aku nak pergi jauh, aku nak drive jauh pergi ke Bukit Beruang Melaka. Kalau daripada KL pergi Melaka tu dua marhalah lah kan, boleh buat jamak. Jadi aku akan kongsikan dengan korang tips persediaan kita nak berjalan jauh. Yang pertama kita kena check kendaraan kita. Mula kita check tayar kita lah. Kita check tayar kita. Cukup ke angin kan tayar kita ni? Kadang-kadang kita main start kereta je terus pergi kan. Kita kena check tayar kita. Kedua kita kena check kita punya air. Air supaya air coolant tau mungkin ni. Coolant. Supaya enjin kita ni berjalan dengan baik dan temperature tak naik lah sebab tak cukup air. Okay, then kita kena check kita punya kereta lah, habis start ke tak kan. Okay, kita check signal kita. Kita tengok signal kita apa fungsi. Kita check kat luar juga, signal kat luar berfungsi ataupun tidak. Pastikan signal kita ni function. Seterusnya kita kena check touch and go kita ada berapa baki kan, supaya kita bila kita nak masuk tol tak adalah kita nak mengusahakan orang lain kan. Benda ni penting ni, nampak je remeh. Kan kita masuk tol tak cukup, macam-macam boleh jadi. Ada yang simbah air lah kan, pergi kat tol sebab apa ni, touch and go ni tak cukup. Ok, kalau anda bawa kasut yang mahal, kasut mahal ni, mahal ni Adidas Daroga ni kan, anda kena bawa selipar. Sebab nanti bila anda tak bawa selipar kan, anda tak bawa selipar, bila anda pergi ke surau nak semayang dekat masjid, pakai kasut Adidas, pakai kasut Timberland, keluar masjid, keluar semayang, hilang kasut kan. Okey, seterusnya kita bawa sejadah. Sebab nanti kalaulah surau kan, kalaulah surau tu penuh, kita boleh hampar dekat apa, mana-mana dekat rumput ke apa ke, tempat yang selamat kita pun solat. Okay, seterusnya anda kena check tayar spare. Mana tayar spare? Ni tayar spare ni angin tak? Manalah tahu kang anda apa tu, kereta anda terkena paku ke apa ke kan, jadi anda boleh tukar tayar spare. Pastikan tayar spare anda dalam keadaan baik. Okey, bila anda jalan jauh ni jangan lupa ni pakai dompet duit. Pastikan duit anda ni mencukupi je, mencukupi nak jalan jauh, nak isi minyak, nak top up tol. Kalau anda tak ada tak ada cash, ni debit card. Pastikan debit card anda mencukupi, ada duit ataupun kredit card. Tapi better anda bawa cash sebab tak semua tempat terima apa tu, debit ataupun kredit card ni. Okey, lagi satu persediaan, jangan lupa bawa ni charger.
USB charger ni. Sebab bila anda bateri phone anda habis, anda boleh charge handphone anda ni kan. Anda boleh charge. Jadi jangan lupa anda bawa ni USB kabel ni, charger handphone. Jangan lupa satu lagi yang sangat-sangat penting. Pakailah tali pinggang keledar. Sebab benda ni lah yang akan menyelamatkan anda nanti. Sekarang aku dan M sedang menuju ke Bukit Beruang. Aku Bukit Beruang dengan M ni. Jadi salah satu tips lagi lah. Ini daripada M nak kongsikan. Kalau kita berjalan jauh, kita jangan bawa laju. Sebab kelajuan ni salah satunya safety lah kan. Safety satu. Salah satu lagi kelebihan bawa bawa belahan. Relax-relax ni adalah kita akan menjimatkan kos minyak. Kos minyak kita, bahan api kita. Awak asal santai 90-100. 90-100 maintain. Maintain. Kita pun tak letih kan. Tak santai bawa. Lagi-lagi kalau dekat highway tu jalan lurus, tak ada corner, tak ada apa, kadang-kadang kita lalai. Kadang-kadang kita boleh terlelap. Betul. Macam ni kan, kita tengah bawa, tiba-tiba kita ayal lah, kepala kita melayang ke mana kan. Itu bahayanya. Itu korang kena ingat. Satu tip lagi. Jangan mengelamun. Mengelamun. Jangan mengelamun. Satu lagi. Kalau ada partner sembang tu, partner sembang macam ni syok. Tak katuk kalau bawa seorang ni. Boleh sembang-sembang kan. Kadang-kadang mengelamun, tiba-tiba kepala kita ada satu masa lah kan. Tiba-tiba kepala kita tak tahu pergi mana. Kita masa korang drive seorang-seorang tu, orang kena ada satu aktiviti. Aktiviti ke korek hidung. Cabut bulu hidung ke, cabut bulu roma. Paling best paling cabut bulu roma ni. Biasanya orang menyanyi. Siapa yang pandai menyanyi tu. Kadang ada yang berzikir kan, lagi dapat pahala. Lagi bagus kan, pahala dapat. Siapa yang suka mengunyah tu, dia beli kacang-kacang. Asam-asam. Asam-asam dia mengunyah. Mengunyah tu pun akan membuatkan kita segar. Sebab kita ada aktiviti. Bila kita ada aktiviti, kita pun jadi segar. Kita tak ngantuk lah kan. Ni kalau kita ngantuk, kita tak buat apa, itulah yang paling banyak tu accident di highway tu kan. Lagi satu Az, jangan drive ketika tension. Betul. Jangan lepaskan tekanan ketika memandu. Beremosi. Beremosi, bahaya. Sebab itulah persiapan semua kena ada. Supaya kita tidak apa, ditimpa masalah. Ya, betul. Kalau kita ditimpa masalah, kita akan beremosi. Contohnya kat touch and go, kenalah top up awal-awal kan. Awal lah, betul. Tak top up sampai tak dekat tol. Yang kena marah jurutol lah pula. Kita pula emosi, lalas jurutol kena simbah air. Jangan. Jadi kita kena buat persiapan. Persiapan untuk kita perjalanan kita ni. Sediakan payung sebelum hujan. Betul ke peribahasa aku? Betul. Betul kan? Banyak lah Em. Tak banyak. Tempat PKPB ni. Harap-harap kita lepas lah roadblock. Kita ada surat. Kita ada surat. Tip nombor lagi sekali. Kalau tengah musim PKPB ni, kena sediakan surat. Kena sediakan surat. Apa alasan yang ada dekat surat tu? Mungkin kalau kau diundang, minta orang tu buatkan surat untuk kita. Kalau kerja, minta office buatkan surat untuk kita. Tu je. Okay, lagi satu tips pastikan minyak kita lah. Minyak kita cukup. Ini cukup di atas paras selamat orang cakap. 220 ni lepas ni Melaka ni. 220 km. Paling penting minyak. Jadi malam tu kalau korang pagi ni nak jalan jauh, malam tidurlah cukup-cukup. Kalau tak cukup, lajaklah sikit kan, bagi kita cukup tidur. Tak apa, lewat sikit sampai ke destinasi tak apa.
AM dia serima. Dia serima kan. Aku tahu ni dia tak cukup tidur ni. cukup. Sebab itulah aku buat pukul 11 perjalanan aku ni. Supaya AM ni cukup tidur. Tu pun aku gerak dia tadi. Dia kejut tu. Nasib baik aku gerak je. Pendek kata mesti cukup tidur lah. Cukup tidur satu. Okay guys, aku pun dah sampai di Melaka. Selamat sampai. Selamat sampai, alhamdulillah. Dengan beberapa tips tadi lah, alhamdulillah kita pun sampai ke destinasi. Hari ni kebetulan ada program. Program. Okay, itu sajalah guys. Terima kasih kerana menonton. Jumpa next video Muaz. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Bye.